Kenapa jadi macam tu? Okey. Dulu sebelum kita beramal, dulu sebelum kita beramal, sebelum kita berubat, jin tadi duduk relax-relax, bersenang-senang di dalam badan kita. Dia boleh duduk makan angin dalam badan kita. Yalah, sebab kita tak ada amalkan zikir-zikir, kita tak ada amalkan baca ayat ruqyah, maka kehidupan dia di dalam badan kita tu tak terganggu langsung. Okey, sangat-sangat selesa, comfortable dia di dalam badan kita. Tapi setelah kita buat rawatan, setelah kita menjaga zikir-zikir pagi petang, kita menjaga, kita rajin membaca ayat-ayat manzil, maka bacaan-bacaan kita tadi, amalan-amalan kita tadi telah mengganggu dia. Telah mengganggu dia. Tadi dia boleh duduk senang-senang dalam badan kita, tapi disebabkan amalan-amalan kita tadi, kita buat rawatan, maka dia dah tak boleh duduk senang-senang. Dia dah mula kepanasan. Okey, bila dia kepanasan, maka dia akan cuba untuk tunjukkan konon-kononnya kekuatan diri dia. Dia akan cuba untuk tunjukkan konon-kononnya dia kuat. Pada waktu itulah kita rasa semakin sakit. Semakin kita amal, semakin sakit. Dulu tak pergi berubat, sakit juga tapi sikit. Lepas berubat, makin sakit. Kenapa? Kenapa? Sebab dia nak suruh kita berhenti amalan. Dia nak suruh kita stop amalan. Dia nak suruh kita stop pergi berubat. Sebab dia nak tunjuk konon-kononnya, okay, kau pergi berubat mana-mana pun, aku masih lagi kuat konon-kononnya. Tak. Ia sebenarnya adalah reverse psychology. Di saat dia menunjukkan keresahan dia, kegelisahan dia, itulah saat di mana jin tu berada dalam keadaan sangat-sangat lemah. Dia sebenarnya adalah reverse psychology. Dia memang nampak macam seperti dia macam kuat. Dia cuba untuk menyakitkan kita. Tapi itulah keadaan di mana dia sebenarnya dah pun terancam. Dia dah pun rasa tak selesa dengan amalan kita. Maka dia akan cuba buat kita menjadi semakin sakit. Dia akan cuba buat kita jadi semakin gelisah. Supaya kita stop. Supaya kita tak beramal lagi. Okay?